Cici. Siapa itu? Cici. Ada orang yang galak? Iya. Maksudnya? Gak ada yang bayar, gak mau ada yang bayar. Maksud gimana sih, Bu, maksudnya? Gak ada yang bayar, anaknya ada yang galak. Oh, jadi orang yang beli gak mau bayar? Iya. Malah gitu maksudnya? Apa? Ngambil makanan tapi gak mau bayar? Iya. Ngambil makanan gak mau bayar. Boy. Gak apa-apa, Jim, ini di roll aja. Kita ngumpet aja, coba gue mau lihat yang kayak gitu, gak apa-apa. Tayangin aja, tayangin. Biar semua para survivor tahu kalau yang kayak gitu-gitu gak boleh. Iya, benar. Nama keinginan ibu saat ini apa sih? Keinginan ibu mau lihat wajah Cici. Uber, kenapa itu? Jeep, Uber, Jeep. Tar, lo kenapa, Tar? Survivor, let's get lost! Let's go! Nah, para survivor, pagi ini suasananya segar sekali. Ini pemandangan perkebunan yang indah di Maribaya, Bandung. Mau makan buah tomat. Lu gak ngerti lagunya sih? Ini ada lagunya lah, para survivor juga tahu. Apa coba? Mau makan gado-gado. Oke, baik para survivor. Sekarang ini saya lagi ada di Maribaya, Bandung. Ini ada di perkebunan durian. Eh, bukan Pak, tomat. Oh, tomat. Oke. Okay. Di perkebunan tomat. Dan seperti biasa, kalau sudah ada survivor, itu tandanya ada seseorang yang akan pasti kita kunjungi. Betul. Tapi kira-kira siapa? Sebenarnya kita belum ke arah sini. Karena kesini saya mau makan tomat, mau makan mie, sambil makan sambal. Eh, Pak Ruben! Selamat ya! Hasil kebunnya banyak banget! Tadi banyak banget nih! Perkebunan! Gitar Wenda. Bu, sini saya bantuin, Bu. Eh, kalau ngambilnya nih kayak apa sih, Bu? Yang mana? Yeay, aku dan Upai mau panen tomat dulu sama ibu-ibu ini. Wow, tomatnya besar-besar ya. Merah. Keren deh para survivor. Jadi pengen panen semua. Ngambil tomat langsung di tamannya itu beda. Suasananya itu parah. Ini benar-benar fresh. Ah. Cici. Siapa tentara? Cici. Hah? Tiba-tiba kita dengar suara teriakan memanggil nama Cici. Siapa itu? Cici. Kenapa, Bu? Sini, Bu. Cici dari mana? Cici, siapa nama Cici? Putranya. Anak ya. Hah? Anak saya. Anak ibu? Iya.
survivor. Ternyata Ibu Tia ini memiliki mata yang tidak bisa melihat. Sedih rasanya melihat kondisi ibu seperti ini. Ibu-ibu udah biarin, biar kita yang ambil. Ayo bantuin upai bantuin. Coba kita. Ibu-ibu duduk aja. Ibu, iya di situ. Ini mohon maaf. Yang terlahir sempurna. Iya, ibu diam aja dulu ya. Biar kami yang ambil. Cici itu siapa, Bu? Anak saya. Oh, anak ibu. Maaf, Bu. Cicinya kemana? Cici itu putri kan? Iya, satu-satunya. Oh, putri satu-satunya. Cicinya di mana? Cicinya lagi nyetorin tomat. Nyetorin tomat. Terus? Udah kesini lagi nggak? Belum. Nanti sore jualan gorengan. Oh, tapi jemput ibu lagi? Iya. Jadi ibu ikut jualan gorengan juga? Ya, ikut. Ibu nyuci selalu ikut. Ibu, apakah ibu-ibu semua kalau mau lanjut lagi kerja silakan. Biar saya ngobrol. Nuhun ya, Bu. Selamat bekerja, Bu. Ya, baik. Dan para survivor, ini mungkin pertemuan kami yang secara tidak sengaja dengan ibu. Dan yang pasti ibu, dengan ibu siapa namanya? Ibu Tia. Ya, mungkin ini salah satu perjalanan kami sehingga kami bisa bertemu dengan Ibu Tia. Ya, tapi yang pasti ini saya dengan Ruben, Bu. Ya. Ini dengan Upai. Ya. Ya, kami dari Survivor Trans TV. Ya. Mungkin ini adalah salah satu jalan Tuhan mempertemukan kita sih. Ini kalau kita boleh ngobrol lagi sih, Bu ya. Ya. Ini Ibu udah lama kerja di sini? Udah lama. Ya. Berapa lama? Setiap hari. Setiap kalau hari. Kalau panen ya. Tapi kan kalau kita panen tomat, setahu kita kan kita melihat dari yang tomatnya udah warna merah gitu. Nah, ibu taunya dari mana? Ini diraba-raba aja. Ibu bisa tahu itu? Pada saat ibu dinyatakan tidak bisa melihat ini usia 7 tahun? Iya. Apa kata dokter? Gak kesepet ke dokter. Ibunya, orang tua ibunya gak punya biaya. Cuman buru aja. Usia ibu berapa tahun? Sekarang? Iya. 45. 45 ya. Nah, ibu menikah usia berapa? Usia 30. Bapak umur? Bapak aku 55. 55. Masih ada? Udah meninggal. Hah? Pada saat ibu ada seseorang pria ganteng yang ingin menikahi ibu, gimana perasaan ibu? Sedih. Sedih. Sedihnya gimana? Sebenarnya ibu pengen punya anak buat jagain ibu. Ibu gak punya anak gimana? Ibu sakit. Aku tak percaya kau telah tiada. Ini seorang wanita. Seorang ibu yang tidak bisa melihat bagaimana keindahan dunia. Tapi keinginannya adalah... Pasrah aja, Tuhan. Survivor, let's get lost! Let's go!